Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajtina bih. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita semua alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bagian dari penghambaan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih harta. Yang lalu kita sudah menyinggung tentang empat pintu yang disyariatkan Allah untuk mendapatkan harta. Ada pintu al-ihraz, yaitu penguasaan, penjagaan, pemeliharaan untuk harta yang tidak bertuan, yang belum ada pemiliknya. Pekerjaan seperti itu seperti yang dilakukan oleh para nelayan, para pemulung, ya, itu dia mencari, mengambil, menjaga harta mubah, harta yang belum ada pemiliknya. Kemudian ada at-tawalludu minal mamluk, kembang biak dari barang yang kita miliki. Itu seperti para peternak, peternak ayam pedaging, peternak ayam petelur, peternak kambing, peternak sapi. Itu kembang biak dari barang yang dia miliki. Itu mau berkembang biak sendiri atau pakai diikhtiarkan, itu sama saja. Dua-duanya menjadi sebab kita memiliki harta. Yang ketiga, ada al-uqud, melalui transaksi. Ini ditempuh untuk harta yang sudah ada pemiliknya. Rumah milik orang lain, kalau kita mau memilikinya, ya bertransaksi. Apakah transaksinya rumah itu diminta, lalu dia ngasihkan, nah itu jadi milik kita. Atau kita beli, ya, dia jual, nah itu bisa jadi milik kita. Itu jalan yang ketiga. Lalu jalan yang keempat, itu lewat khalafiyah, al-khalafiyah, pergantian. Orang mengganti orang, atau harta mengganti harta. Kalau orang mengganti orang, itu ketika orang pemiliknya meninggal dan kita pas jadi anaknya, atau kita jadi suaminya, atau kita jadi istrinya, itu dapat menggantikan posisi yang meninggal. Cuma oleh Allah diatur mengganti berapa persen, nah, itu warisan, ya. Itu tidak pakai akad, warisan itu, ya. Asal kita punya hubungan kewarisan, ketika yang meninggal itu kita masih hidup, kita dapat. Lalu barang dengan barang,
itu berkenaan dengan kalau kita merusak barang orang lain, nah kita harus ganti tanpa pakai akad. Langsung muncul kewajiban harus mengganti. Karena harta itu dalam pengertian fikih itu adalah semua yang punya nilai yang mewajibkan orang yang merusak apa yang bernilai itu dengan menggantinya, mewajibkan untuk mengganti. Nah, jalan-jalan ini, empat jalan itu adalah jalan rezeki. Allah membagi rezeki itu dengan jalan-jalan ini. Dan hasilnya, walaupun setiap orang diberi hak yang sama untuk menempuh empat jalan itu, tapi hasilnya tidak sama. Kenapa? An-Nahl 71 Allah menyatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah mengunggulkan sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Salah satunya adalah harta. Rezeki sehat itu beda-beda satu orang dengan orang yang lain. Rezeki ilmu itu beda-beda. Ya. Harta juga begitu. Kalau kita sadari ini, orang yang hartanya sedikit, dia tidak akan merasa direndahkan oleh Allah. Yang hartanya banyak, dia tidak akan merasa sombong. Jadi dunia ini memang diatur. Dengan begitu, lalu kehidupan menjadi jalan. Coba, semuanya pinter. Sekolahan gak ada, Pak. Sekolahan gak ada, guru gak ada. Guru gak ada, tukang-tukang yang gak diperlukan, gak perlu bangun sekolah. Gak perlu ada pengumuman-pengumuman. Nanti tukang bikin spanduk apa itu, nganggur semua. Wis podo pinter. Suki semua. Oh, tambah ruwet. Sampean perlu kuras WC, kurasen dhewe. Wong ngusuki kok dikongkon nguras WC, kurasen dhewe. Jadi sudah begitu. Allah menyatakan hal turzakuna وَتُنْسَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ. Adanya orang-orang yang lebih lemah dari kita dalam urusan apapun, itu membuat orang-orang yang kuat itu terbantu dan mendapat rezeki dari situ. Ini di mana itu? Di tempat mau masuk ke Al-Akbar kan sedang ada pembangunan itu. Ya, di apa itu, di dulu tempat belanja itu apa namanya? Alfa ya dulu ya. Ya, Carrefour. Kan sedang dibangun. Itu pemiliknya orang suki. Tapi coba datang ke situ. Yang punya itu angkut-angkut pasir Banda. Enggak ada. Yang ngangkut-ngangkut itu semua orang duafa. Maka orang-orang yang dikasih oleh Allah kelebihan itu, ya jangan merendahkan orang yang punya kekurangan. Karena ada orang yang punya kelemahan itu, maka kamu bisa terbantu. Kita bisa seperti ini, itu bukan kita yang pasang tackle ini. Itu pasti yang pasang tackle adalah orang duafa. Tapi di waktu yang lain, orang yang suki itu juga melayani yang duafa. Kita mau umroh, maksud mau bikin pesawat sendiri. Sing bikin itu ya karena ada orang suki. Ya dunia jadi jalan. Kalau nyadari ini, sing suki enggak sombong, yang apa miskin itu tidak rendah diri. Semuanya rendah hati.
Semua merasa ini posisi yang Allah letakkan dan kita diuji dengan posisi itu. Waktunya tidak lama, paling-paling puluhan tahun. Sing sabar, nah nanti surganya podo sama kalau sama-sama lulus. Ya. Jadi karena seperti ini maka ada secara dalam kehidupan sosial ekonomi selalu ada orang kaya, agnia, dan ada orang miskin, fukoro. Dimanapun, cari negara semaju apapun, di situ pasti ada fukoro. Hanya bedanya kalau negara miskin itu jumlah persentase fukoronya lebih banyak, kalau negara maju jumlahnya lebih sedikit. Ya. Karena banyak jalan menuju fakir itu, kebakaran, kecelakaan, sakit, itu bisa orang jadi fakir. Harta hilang, banjir, bencana, itu orang bisa jadi fakir. Jadi mudah Allah mengambil itu. Nah, kita penting menyiapkan kesadaran supaya tidak stres. Ya. Yang kedua, mau kaya, mau fakir, ada syariat yang umum untuk semuanya adalah belanjakan hartanya di jalan Allah. Itu berlaku untuk semua. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjalah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan membelanjakan harta di jalan setan. Itu kamu menjatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke arah kebinasaan. Mungkin dunia enggak terlihat binasa, tapi nanti ujungnya kalau ikut setan ujungnya ya binasa. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu suka terhadap orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi bedanya orang beriman dan orang kafir, bedanya itu dalam urusan harta. Allah menyatakan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Kalau wajib membelanjakan harta, berarti tidak boleh disimpan. Tidak boleh. Disimpan dalam arti tidak difungsikan. Punya harta, taruh dalam peti, petinya ditanam di bawah tempat tidur, supaya kalau ada maling, pemalingnya tidak tahu. Wes pokoknya diamankan sedemikian rupa. Itu jangan dikira perbuatan halal. Itu perbuatan dosa. Allah menyebut di dalam Al-Anfal ayat 36. Ayat di surah At-Taubah ya, At-Taubah. Ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan dinar dan dirham, menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Dia tidak belanjakan di jalan Allah. Fabashirhum bi'adabin alim, sampaikan kabar kepada mereka bahwa Allah sudah menyiapkan siksa yang pedih. Bentuknya adalah nanti
harta itu dipanasi dengan jahanam, kemudian dibuat setrika. Yang disetrika itu apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Itu jidatnya disetrika, lambungnya disetrika, terus diwalik, punggungnya disetrika. Ya kayak kita nyetrika itu, ya. Tapi itu dibalik, ya. Sambil diomeli. Hada ma kanazdum li anfusikum. Ini dulu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Faduku ma kuntum taknizun. Sekarang rasakan apa yang kalian simpan-simpan ini. Termasuk menyimpan itu adalah punya harta tapi ditelantarkan. Namanya investasi tapi dibuat harta itu nganggur. Jadi harta ini mesti dibikin manfaat. Kalau punya lebih banyak, ya taruh di mana nah? Di lembaga keuangan syariah agar orang-orang yang enggak punya modal itu bisa memanfaatkan itu. Jangan taruh di peti. Kalau punya tanah luas enggak bisa garap, ya siapalah? Sampean garap aja. Mau bagi hasil atau mau suruh, ya garap aja. Jangan biarkan harta itu terbuang sia-sia. Sekarang banyak perilaku orang-orang suki itu yang invest apartemen. Itu kemudian tidak ditempati. Saya pernah masuk ke sebuah bangunan gedung di ke arah UNER itu. Kalau dari sini kanan jalan. Itu bawahnya hotel, atasnya apartemen. Saya tanya, apartemen sini yang termahal berapa, Pak? 5,6 M. Wah, ini hanya apartemen 5,6 M. Terus saya tanya, ditempatin enggak? Ya itu Ustaz. Dibeli enggak ditempati. Ditempati. Ini yaknizunadz dzahab sama dengan orang yang nyimpan emasnya, nyimpan uangnya dibiarkan dia tidak punya fungsi ekonomi. Jadi orang kaya juga hati-hati. Ya. Karena kata Nabi nanti itu yang masuk-masuk duluan ternyata orang fakir-fakir yang banyak masuk duluan. Yang soke-soke masih pemeriksaan masih panjang, masih ruwet. Ya ruwet. Ya tidak kepindah ruwet, ya yuk hati-hati. Karena kadang-kadang orang merasa begitu itu aman. Ya. Di perumahan-perumahan itu ada rumah yang nganggur-gur. Kadang tidak jelas siapa yang punya. Karena model invest-invest itu. Ya mestinya ya punya enggak apa-apa, tapi kalau enggak dipakai ya apalah. Monggo ini ditempati ngaji, nanti kalau anak saya sudah lulus, sudah menikah, nanti akan ditempati. Jangan dibiarkan nganggur. Itu sama dengan menyia-nyiakan harta. Itu atul mal bahasa yang lain. Jadi ada rumahnya tapi seperti enggak ada. Karena tidak fungsi. Kayak ini loh, ini kalau ada di sini, tapi kemudian tidak muni, ini namanya ada secara struktural, barangnya ada, tapi fungsional nggak ada. Kalau kita punya barang seperti itu kan, seperti nggak punya. HP ada 5, nyilih, ini nggak kena ini. Situ, ini podo aja nggak kena. Oh ya masih punya 5 itu sama dengan nggak punya HP. Ya, jadi fungsi itu penting. Jangan harta diputus fungsinya. Baik, itu yang kedua. Jadi belanjakan di jalan Allah. Belanja di jalan Allah itu luas maknanya. Panjenengan mau memperbaiki
atap rumah untuk penyinaran sendiri, itu masuk jalan Allah kalau dikerjakan sebagaimana mestinya. Nanti panggil tukang, lalu itu mulai dapat bayaran, yang jual apa bahan bangunan dia laku, kehidupan menjadi jalan. Padahal sampean kerja untuk kepentingan sendiri, tapi itu di jalan Allah. Jalan Allah. Bahkan sampai ada ulama yang berpandangan bahwa supaya orang dapat kerja, apalah entah suruh gali apa gitu loh. Biar orang-orang yang tidak kerja itu dapat upah. Itu memfungsikan harta, fungsikan harta. Kalau digitukan, nanti berkahnya itu akan muncul. Artinya diparingi oleh Allah. Ya termasuk infak di jalan Allah itu adalah hal yang sifatnya tabarruk sosial, yang nanti akan disinggung di sini. Yang ketiga, belanja di jalan Allah itu moderat, alias tidak boros, tidak kikir. Ini penting juga, ini kita hayati ya. Boros itu jalan setan, kikir itu juga jalan setan. Hamba Allah itu, kata Al-Quran dalam surah Al-Furqan, ciri-ciri dari hamba Allah yang Maha Rahman, bukan hamba setan, bukan hamba perut ya, tapi hamba Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau dia belanja, dia tidak boros, wa lam yaqturu, dan dia tidak kikir. Jadi belanja itu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Ya, kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam rangka menjadi hamba Allah. Jadi ya harus dikoreksi kalau tidak. Karena ada orang-orang yang belanja itu hanya untuk hobi. Hobi yang kayak, yang menurut saya enggak sehat ya. Ada orang mengkoleksi jaket. Hanya koleksi, bukan mau dipakai loh. Atau bukan mau disumbangkan untuk orang yang kerja malam supaya dia enggak kedinginan, tapi dikoleksi, dikantung. Sepeda ontel. Ada kawan saya cerita, ada orang punya 28 sepeda ontel di gudang, ditaruh di gudang dan digantung, tidak dirawat. Hanya kalau ada konconya datang, ini di Indonesia cuma ada dua yang ini. Saya belinya dulu di Lampung ini. Ini 45 juta harganya. Hanya untuk gitu-gitu aja. Sudah puas. Kenapa sepeda ontel digantung itu loh? Banyak orang-orang itu yang mau jualan es saja, itu enggak bisa beli sepeda ontel. Mau ikut dicari. Daripada ini digantung. 45 juta itu kan ya sudah dapat mobil. Ya cuma tahun berapa gitu lah. Ya hati-hati, ada orang koleksi perangko. Mahal-mahal dituku. Anggopo. Mestinya begitu itu di museum aja. Di museum aja. Ada yang koleksi itu boneka. Asal pergi kemana aja dia beli boneka. Televisi itu sampai ada nenek meninggal, baru
anaknya tahu kalau dia nenek itu punya koleksi boneka dari berbagai negara dan sampai kalau tidak salah 11 rak. Kan karuan ngangkat anak lah begitu, timbangannya tuku boneka. Iya boneka mau beli ya beli, tapi yang wajar aja, sekedar dibutuhkan. Artis-artis tuh ada yang berperilaku seperti ini. Ada yang koleksi sepatu cat. Ya. Pernah dimuat di televisi. Oh ini sampai kelupas ini. Perlu dirawat. Gak dipakai sampai lemnya lepas sendiri. Ini apa ini ya? Dikasih kemudahan tapi kemudian belanja melampaui batas. Juga jangan boros. Jangan boros. Ini nanti itu menciptakan perilaku kita ini. Makan, minum, wudu, mandi, pakai listrik, pakai AC. Berarti itu semua itu belanja loh ya. Ini bukan urusan aku mampu bayar, bukan urusan mampu bayar. Tapi kalau mau jadi hamba Allah, jadilah hamba yang moderat. Moderat. Kalau tidak dipakai ya matikan. Itu butuh pembiasaan. Enggak bisa. Itu di kantor pun harus seperti itu, walaupun itu enggak ikut bayar. Wudu ya juga harus begitu. Walaupun di masjid, walaupun wudunya di sungai, terus saat pernah ditegur Nabi karena wudunya boros. Dia kaget juga ditegur itu. Oh, wudu cuma gitu aja kok. Masa ada boros dalam? Iya, kalau wudu kamu seperti itu, walaupun di sungai yang mengalir itu boros. Wudunya Nabi itu hanya satu mud. Satu mud itu seperempat sok. Satu sok itu 3,6 liter. Berarti kalau dibagi 4 itu ada 900 mili. 900 mili itu sama dengan ya kira-kira aqua 4. Aqua itu 4. Iya tentu jangan seperti model kita. Kalau model kita itu ambil satu ciduk, ambil lagi. Maaf, iya. Itu boros itu. Boros. Jadi kalau semua bisa hemat, nanti rekening masjid ini akan turun. Masih ada orang yang sudah buka ini, dia masih buka arloji, cuma kakinya dibuat gini-gini di bawah itu ke anu. Masih buka ininya, masih gini. Ini sudah dibuka los. Ya koreksi dari sekarang, mulai dari rumah. Makan juga begitu, makan. Saya pernah nyampaikan di sini, negara kita ini nomor 2 sedunia dalam urusan boros makan. Iya, boros makan itu bukan kakean sing dipangan, tapi banyak sampahnya. Utamanya kalau mantenan. Wah, itu pakai SMS. Pojoknya ini gua kono enak. Wah, akhirnya yang sini gak dintekno karena dapat dari temannya katanya pojok situ ono sing enak. Pindah situ, pindah. Jangan dikira gak ono sing nyatet loh. Di samping kanan kiri kita itu ono sing nyatet. Nah, Pak Haji ini kan gitu nanti itu. Pak Ustadz ini kan itu ya. Nomor satunya Arab Saudi. Padahal Nabi ngajari kan, kalau kamu makan maka hendaklah dia falayamsah ya Daud, jangan dia usap ininya, sisa-sisa itu hatta yal aqo, sampai dia menjilatinya. Itu teknis ya, kalau tidak ya diginikan, pokoknya bersih. Karena satu butir itu Allah ciptakan butuh waktu. Menghasilkan uposito itu jangan dikira kemudian begitu kun terus ya kun sekarang. Kita tahu kunnya itu mungkin 3 bulan baru jadi. Itu pun masih melibatkan jutaan orang. Mulai dari baja, masih pupuk, nanti manen, nanti kemudian apa namanya nyelep. Itu kalau kita sampai ke situ itu, ya memang sekarang mulai biasa belanja moderat, jangan kikir, jangan boros.
Nek kikir itu sudah tahu harganya selawe, ditawar 10.000. Kau lemah, tenang sabu, pun 11. Tenang sabu, nambah dikit-dikit, pindah nangat. Akhirnya ya gak nemu ya tuku ngentek. Jadi yang moderat aja, yang moderat. Yang keempat, belanja di jalan Allah itu tartib. Tartib. Nabi beri petunjuk agar pertama mulailah dari diri sendiri. Tanggung jawab nomor satu kamu itu adalah dirimu. Jangan sampai dirimu menjadi tanggungan orang. Apa yang Allah kasih, penuhi kebutuhan hidup kamu supaya kamu bisa hidup, kamu bisa mengabdi. Padahal kamu bisa melakukan sesuatu. Jadi kata dalam hadis Muslim, "Idza atallahu ahadakum khairan," kalau Allah memberi salah seorang dari kamu harta, "falyabda binafsihi," maka mulailah gunakan untuk belanja kebutuhan dirinya. Kalau itu dalam keadaan belum ada apa-apa terus dapat, padahal ini kurung sarapan, sudah mulai wingi gak sarapan, ayo selamatkan diri kamu, beli makanan. Kemudian setelah itu yang kedua, wa ahli baitihi. Ahli baitihi, ahli baitihi itu satu, istri kalau sudah kawin, yang kedua anak kalau sudah punya anak, yang ketiga orang tua yang fakir, orang tua yang fakir. Kalau orang tuanya tidak fakir, ya enggak. Ya. Tapi kata Nabi, anak itu adalah kasab orang tua yang paling baik. Walaupun orang tuanya suke, kalau misalnya datang ke tempat kita, lalu orang tua kita terus buka kulkas, terus ambil roti, nah jangan ditegur loh. Loh pak, kok gak izin pak? Jangan ditegur. Itu kata Nabi, anak itu adalah hasil kasab orang tua yang terbaik. Jadi fakulu min amwalihim hani'an, kata Nabi, makanlah wahai orang tua dari harta anakmu sebagai hidangan yang enak. Jadi mak, kadang-kadang kan orang sekarang itu sudah jadi orang, lalu sama orang tua itu, nah, masa ada orang tua hanya karena motong tanaman sampai masuk ke pengadilan. Di mana itu? Buh Probolinggo atau mana itu? Itu dituntut, itu bukan miliknya. Itu milik saya itu. Kok lalu sama ibunya loh. Luar biasa ya. Itu luar biasa. Itu semua adalah harta loh anunya. Harta. Semua dalam posisi moderat. Kalau itu sudah diri sendiri, sudah tidak jadi tanggungan orang, lalu ini keluarga sudah tidak jadi tanggungan orang, loh kok masih ada lebih? Kata Nabi, "Falyatasaddaq ala ghairihim." Nah, ghairihim itu dimulai dari kerabat dekat. Barangkali paman, barangkali punya sepupu, ya itu sepupumu itu mau bayar SPP kurang 200 nak. Ini sini sudah rumah sudah selesai, sudah urusan dalam negeri sudah selesai, loh saya masih punya tabungan. Wis aku urun 100, engko sing 100 tak jaluk no. Begitu itu. Jadi jangan orang itu jadi dermawan untuk orang lain di mana, tapi yang ini enggak diperhatikan. Kadang ada orang itu menjadi donatur di mana-mana, orang tuanya di kampung punya utang. Itu kuali. Jadi Islam itu ngatur itu tertib.
Kalau masing-masing ini oke, nanti oke semua. Kalau rumah-rumah itu kuat, maknanya masyarakat akan kuat. Tapi akan selalu ada yang lemah, itu akan selalu ada. Kemudian belanja untuk orang lain itu ada yang meliputi zakat yang wajib, ada juga yang wajib kafaroh, kafaroh itu juga wajib. Lalu kafaroh ada fidyah, itu di situ Allah berikan sanksi dan sanksinya belanja untuk orang. Orang tidak mampu puasa itu ada fidyah. Orang melanggar puasa campur istrinya di siang hari Ramadan itu ada fidyah. Di antaranya itu pilihannya itu ada dalam bentuk memberi makan. Itu supaya ini yang disimpan-simpan ini biar keluar, ya, yang biar keluar. Ya. Itu pendidikannya seperti itu. Kemudian ada sedekah. Baik sedekah separuh maupun sedekah utuh. Sedekah utuh itu ya sedekah, ngasih sarung, ngasih baju, ngasih mukena, ya sedekah. Atau sedekah separuh. Sedekah separuh itu ngutangi. Ngutangi itu sedekah separuh. Nisfus sadaqah. Jadi orang bisa pakai manfaatnya, tapi nanti ini yang dikembalikan. Sama dengan kita minjemi kendaraan. Mau ke mana, Pak? Ini mau ngantar anak. Lu kok udah pakai kendaraan? Iya, kendaraan saya. Ini pakai punya saya. Nah, ini apa? Sedekah. Ya, sedekah. Walaupun nanti mobilnya balik atau sepeda motornya balik, ya. Itu sedekah. Nah, sedekah yang separuh ini karena dia sedekah, maka positioningnya harus jelas ini. Ini posisinya sedekah yang seperti ini. Kalau sedekah maka dia tidak komersial. Nah, kalau komersial itu sewakan aja, itu komersial. Kalau mau sedekah jangan komersial. Ngutangi itu kalau mau sedekah jangan ada, nah, bahasa kita itu jangan beranak, ya, apalagi bercucu. Ya. Kalau mau beranak, kerjasama. Oke, saya punya uang sekian. Sampean punya keterampilan memperbaiki apa otomotif. Saya buatkan bengkelnya, saya siapkan alat-alatnya, sampean yang kerja. Nanti hasilnya dibagi. Saya sekian, sampean sekian. Ya apa? Oke, nah ini namanya kerjasama. Jadi kalau mau kerjasama, oh silakan, itu jalan tijari, komersial. Tapi kalau ngutang itu sosial. Dan jangan berpikir orang ngutangi itu rugi. Ini yang banyak dipikir orang. Enggak ada orang bantu orang itu yang rugi, itu enggak ada. Wallahu fi audil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu akan membantu orang selagi dia juga bantu saudaranya. Ini 1 juta, rong tahun balik 1 juta, biyen itu 1 juta itu oleh wedus, saiki oleh PT lo. Kok sing dipikir wedus sama PT? Jadi kita menjadi pengutang itu sudah posisi yang terhormat. Jangan berpindah menjadi yang begini. Yang gini ini itu posisinya sudah lebih baik. Jangan jadi yang begini. Jadi yang begini. Nah, jadi dengan begitu lalu kita ada pilihan-pilihan apa namanya membelanjakan harta itu bisa untuk kepentingan memenuhi diri sendiri atau bisa untuk mengembangkan harta itu atau bisa untuk bantu yang lain. Nah, semuanya sebisa mungkin itu bisa direngkuh. Jangan sampai ada harta yang kita hentikan fungsinya. Ya, hentikan fungsinya. Kita punya apapun. Kalau di rumah itu sudah tidak kepake, ya,
Sudah ada 5 ini. Yang kepake baru 2. Nah, coba ini yang 3 ini mungkin tonggo ono sing butuh. Dipinjamkan enggak apa-apa. Bu, lek butuh panci anu apa presto aku punya. Di SMS saja nanti anakku tak anu tak kokon ngeterno. Nah, ini. Tapi ini disimpan terus sampai lali. Ada orang apa demo tuku lagi. Lu kata, lu masih di atasnya. Lu iya tak? Saking disimpan sudah lama masukkan kardus sampai lali kalau punya barang itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berkenaan dengan soal-soal yang umum berkenaan dengan belanja harta. Kita akan ditanya 2 itu nanti itu. Kamu mendapatkan dari mana? Kamu belanjakan untuk apa? Dua-duanya kalau kita lulus, mudah-mudahan menuju sananya itu cepat. Atau kalau perlu, tidak pakai dihitung. Ya, saksinya sudah banyak kalau orang ini api. Ah, ini biasanya tidak pakai dihitung ini. Ya, langsung serut. Saya kira itu yang dapat kita kaji pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin, okay. 1, 2, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu termasuk yang walaupun tidak full termasuk bagian dari apa menyia-nyiakan harta. Dulu di Mekah itu ya, hotel-hotel besar itu menyiapkan tempat untuk ya biasalah orang-orang pejabat itu dapat. Nah itu nanti kalau mereka Mekah tinggal di situ, kalau enggak apa ya enggak kosong ya, ada bagian dari hotel lantai ini semuanya untuk namanya disebut dengan villa-villa ya. Tapi sekarang semua sudah dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan itu artinya dengan menghasilkan uang, yaitu menghasilkan uang pokoknya jangan sampai dia diem ya, diem. Jadi kalau yang sewaktu-waktu itu mestinya dia kalau mau berpikir tidak menelantarkan adalah hadirkan pengelola ya, lalu iklankan, karena yang butuh istirahat kan bukan hanya dia. Kalau 1 tahun itu ada 35 hari, dia mungkin butuh istirahat cuma 5 hari, nah yang 360 hari. Oh, masih ada orang lain yang mungkin butuh ya walaupun tidak komersial asalkan hanya untuk biaya pemeliharaan, ada untung tipis-tipis, itu enggak apa-apa. Supaya banyak orang yang, supaya ini tidak anu, timbangannya kosong, kemudian ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga orang bisa memanfaatkan, villanya bisa dapat biaya untuk pemeliharaan. Pokoknya kita harus berpikir, apa yang Allah berikan ini, jangan disia-siakan. Ya makanya di sekitar perlu ditawarkan ke sekitar. Kadang-kadang ini untuk
anak-anak ngaji gak ada tempat wis nggon kuwi tapi engko le anakku teko preise ya enggak apa-apa gitu itu nanti anakku mau ke Surabaya 4 hari ngajinya prei atau pindah dulu nang masjid nang ngono pokoknya jangan dibiarkan nganggur yang dibiarkan nganggur banyak orang yang butuh rumah wa banyak rumah ya. Anak-anak apa orang kerja di Surabaya itu atau kuliah di Surabaya itu kan butuh rumah. Tak semuanya anaknya orang suki loh. Kan ada yang tinggal di masjid jadi muadzin sambil kuliah. Ya itu ada yang tak seperti itu. Itu ada. Dan karena saya ngelola di Basnas urusan orang kontrakan itu banyak sekali. Kontrakan sekian dia baru bayar bisa bayar sekian sekian bulan tak. Tidak bisa bayar, loh. Sing soki-soki itu malah mengkoleksi tempat-tempat kontrak yang jadi seperti itu, Pak. Ya, yes, pokoknya ikhtiarkan, jangan sampai berpikir apa 35 hari hanya dipakai 365 hanya dipakai 5 hari itu bagian dari. Pak Habib itu punya mobil balap 30. Kan bukan pembalap beliau. Ya. Ya, jangan-jangan yang kecil-kecil itu Pak, yang untuk balapan mainan di mall-mall itu. Monggo. Saya dalam situasi ekonomi sulit sekarang ini dan banyak bermunculan ya pengemis, pengamen-pengamen, orang-orang yang minta sumbangan. Saya sering menjumpai itu. Ya mungkin karena banyaknya ya orang mungkin jengkel. Ketika datang ke rumah masih di depan pantat sudah diusir ngalih-ngalih. Nah seperti itu dan sikap yang baik itu menurut saya mah. Ya. Ya orang pengemis ya minta-minta. Ya. Lalu mengusir, kita usir. Ya di Quran itu fa ammasaila falatanhar. Ya jangan dikasari. Ya. Walaupun mungkin menurut kita ini minta-minta orang-orangnya cukup kok minta-minta misalnya itu. Ya cara menolaknya jangan model kasar. Ngapunten Pak G, lindu dinten mawon. Nah, orang aja dah anu. Yang bilang, wah sampean ini bolak-balik tekon. Nah, itu kan jadinya nusuk. Jadinya itu nusuk. Pokoknya intinya begini loh. Lisan kita itu jangan menjadi alat untuk melukai orang. Sebisa mungkin kan ada orang yang sudah kadung biasa. Ah itu coba dilatih, bikin kebiasaan baru, bikin akhlak yang baru. Sehingga kalau omong itu tidak kemudian menyakiti orang. Ya, ini orang. Ini penting. Walaupun kita itu tahu. Ya kita kan biasa begini loh. Ada orang jelek. Kita ngerti kayak jelek, semua orang tahu kalau itu jelek. Tapi kan kita nak bilang, mau kemana anak jelek? Nah, kan gitu kan. Dia bilang, bagaimana, mau kemana anak bagus, kok isu-isu is budal. Nah, padahal ngerti anak itu. Nah, jadi itu bagian dari menciptakan islah, menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Nah, kalau orang nanti itu kita sakiti, kita menjadi penyebab dia jadi dendam sama kita. Padahal dendam itu kan gak boleh. Tapi karena kita bolak-balik, kan ada terjadi itu lalu, orang yang ngutangnya dibunuh sama yang ngutang karena cara nake yang menyakitkan. Ditagih depan orang banyak, kamu kan masih punya utang sedikit. Oh, dia itu nyimpan lama-lama kemudian sampai membunuh, padahal kadang utangnya itu cuma 25.000 tapi karena cara nake yang nah, padahal kan Allah ngajari kita kalau kamu lepaskan utangmu itu. Wo ini ada lain.
Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau utangmu kamu lepaskan, gini. Cuma kadang-kadang kita memilih ngejar yang sedikit itu sampai orang izin. Ya. Ya. Jadi gitu aja. Hindari cara-cara menyatakan bahwa kita tidak berkenan dengan cara yang kasar. Ya. Ya. Kalau mau dituturi, ya dituturi yang enak. Sini-sini-sini. Sampai tak kasih ya, tapi saya lihat sampai masih kuat. Gimana kalau kerja di tempat saya? Nah, itu ada jalan keluar. Kalau belum ada jalan keluar, oke. Okay. Dintu dinten mawon Pak G. Mungkin-mungkin dinten kesempatan penyelingan. Riki Male. Ya, walaupun itu sekedar basa-basi, tapi orang kan tidak merasa disakiti. Kata ibu-ibu, malah gonku bapak sing cerewet kata ibu. Yes, mudah-mudahan manfaat kita diparingi oleh Allah apa kemampuan untuk dapat menerima yang benar, kemudian diparingi oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan apa yang benar itu. Al-Fatihah.